Kanjeng Nabi SAW kala Allah Ta'ala syatamani misa ingsun sabinu adam walam yakun awrana ikulau kutia menempa dalikam ke syatam wa fassarolan jelasakan sapa Allah dalikam syatam bikoli klan dewa Allah wa masyatmuhu anapun tawi oleh misoi ibnu adam iliyaya ingsun kufakolu mengkabung sabinu adam ittakhadallahu walada dati akisya Allah waladani anak subhanah rawahul Bukhari. Jadi kufur qawli seperti orang yang mencaci Allah dengan mengatakan ukhtullah atau ibnullah atau segala sesuatu yang maknanya itu adalah menjelekkan Allah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiihu ibnu maryam innallaha tsalitsun salasah ittakhadallahu waladan subhanahu dan sebagainya. Walaupun dia tidak mengiktikadkan begitu, tapi dia mengucapkan kata-kata itu sudah dihukumi kufur. Jadi hukum kufur itu akan terkena kepada semua orang yang mencaci Allah SWT walaupun dia tidak beriktikad begitu. Jadi kufur itu bukan harus ucapan dengan iktikad itu harus sama, tidak. Iktikad kufur, lesannya mengatakan iman ya sudah kufur. Lesan mengucapkan kufur, walaupun iktikadnya tidak begitu pun ya tetap kufur hukumnya. Selagi dia ini dalam keadaan ikhtiar loh, bukan dalam keadaan tidak sadar lain. Itu ya Abu Thalib namanya, di mana dia ini banyak mengucapkan syair-syair yang memuji-muji Nabi dan memuji-muji agama Nabi. Tetapi yang dia ini tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat ya dihukumi kafir. Di orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu yakin kepada Nabi sebagaimana mereka itu yakin kepada anaknya sendiri. Ya ini yang disebutkan dalam Taurat ya ini. Jadi kan keyakinannya itu Nabi itu benar. Tapi ketika mereka tidak mau mengucapkan kalimat tauhid ya dihukumi kafir. Jadi iman itu diterima itu harus i'tikadnya benar, ucapannya benar.